Sebenarnya apa khabar? Hari ni saya tengokkan channel YouTube Wah Wah Smell. Gaul bersama siapa entah, saya tak ingat nama dia. Tengok je lah. Tu dia. Tak sah dia nama dia. Kut. Tak tahu lah betul ke tak nama dia. Yang ni tak ada capat atau muzik, cuma lawan je. Gaul lawan ni yang dia habis-habisan. Kofong yang ni hitam ni yang kulit hitam ni kofong kalah ni. Yang buat otak ni kalah juga yang badan kecil tu. Terkejut lah dia sebab yang tu boleh. Sebab boleh pukul dia berkali-kali sampai dia boleh rasa pukulan Gaul. Selalunya kulit kebal susah nak rasa pukulan orang. Tapi dia pukul sampai boleh rasa lah lelaki tu. Baik dia ni. Latih betul tahun Jojo tu lawan benda kali. Sampai dia jadi raksasa. Gaul ni, walaupun dia manusia, dia tak nak jadi manusia. Dia nak jadi raksasa dah. Walaupun dia ada banyak polisi untuk jadi hero, tapi dia pilih untuk jadi raksasa untuk kalahkan semua pahlawan. Untuk jadi terkuat. Dia benci dengan superhero katanya. Alak kesel pula saya dengan karakter ni. Tapi pukul pun Gaul tetap tak menang. Dia kalah Gaul menang. Tu Gaul ni. Ada koyak baju Gaul. Tapi Gaul boleh bertahan sebab dia raksasa. Tengok. Apa dia memang macam raksasa. Beribu-usir nanti anime musim ketiga nanti. Tak tahu bila akan tayang lah. Itulah rupa raksasa Gaul. Ya, Gaul tidak ingin menjadi manusia lagi. Gaul ingin menjadi raksasa. Jadi dia akan senang bila betul-betul dia raksasa. Ya. Selepas apa yang paling menarik dari cerita Wah Wah Smell, Gaul pernah kata selepas dia betul-betul dia raksasa, dia akan betul-betul jadi iblis katanya. Macam itulah katanya. Okey, itu saya cakap pasal Gaul ni. Yang video yang saya tunjuk ni, kalau anda rasa bila dia anime Wah Wah Smell musim ketiga akan keluar, sila hantar kat Jepun. Jangan hantar kat saya. Saya bukan pengurus cerita kartun. Okey, itu saya cakap. Sebelum orang tahu, saya kata. Jangan lupa tekan subscribe. Bye.